market kita ada special special guest daripada Johor Bahru. Barang baik ni, barang baik ni. Dia bawa datang Ali Gaban Dia ada bawa buku dia launching dengan buku dia di Vintage Night Market pada minggu ni Jumaat dengan Sabtu je dia ada kat sini. Tajuk buku dia Hikayat Baju Terpakai. British Market ni sebenarnya adalah produk yang terhasil daripada dasar pintu terbuka UPC. Sebab tujuan utama UPC ni dibuka adalah untuk digunakan oleh orang awam, oleh rakyat negeri mereka. Betul. Kita punya idealisme kita ialah UPC terbina daripada titik peluh orang awam, titik peluh rakyat, duit cukai apa semua kita dalam sebenarnya untuk rakyat pakai balik ke tempat ni supaya buat apa saja aktiviti yang boleh bagi kebaikan pada mereka. Jadi konsep menjual barang-barang terpakai ni adalah satu konsep yang dulu lah kalau saya bayar 20-an benda ni dulu dekat Singapore, dekat Rochu. Dekat mana Rochu? Dekat Rochu. Jalan apa jalan? Rochu ni dekat Sungai Road. Sungai Road. Jadi orang datang Singapore, orang nak pergi ke Rochu. Jadi kita mengharapkan dengan adanya British Market ni kita dapat menipu sama ada setanding atau insyaAllah lebih baik lah. Konsep yang itu menjual barang-barang terpakai yang disukai oleh khususnya orang-orang muda. Dan yang lebih penting sekali, dia membuka satu ruang untuk golongan-golongan muda, khususnya penduduk negeri mereka, untuk berniaga di sini. Sebab itu kita pun bagi begitu kelonggaran yang begitu ketara lah. Jadi asalkan jangan buat benda yang bukan-bukan. Ikut undang-undang, ikut SOP, insyaAllah pihak UTC dan juga kerajaan negeri mereka sendiri menyokong apa sahaja yang British buat, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Apa ni, sikit kata-kata daripada Cik Abu sendiri kan, yang telah banyak membantu Vintage Market sebenarnya. Kira orang cakap behind the scene. Apa yang orang tahu ke apa, Vintage Market is Vintage Market. Tapi orang belakang Vintage Market sebenarnya ramai juga. Ramai juga yang membantu kita untuk sampai macam sekarang. Terutama peniaga kita sendiri. Sekarang dari kita memulakan daripada 26 peniaga. Betul kan, Pak Saiman? 26 peniaga, tapi hari ini kita boleh muatkan hingga 130 peniaga di tapak parking UTC ni, Vintage Night Market Melaka ni. 130 peniaga. 130. Dan boleh dimuatkan lebih lagi jika ada lebih ramai peniaga yang berminat untuk join team Vintage Night Market berniaga bersama. Jadi kriteria utama dia sudah tentulah barangan bandar. Nombor seterusnya, kita cepat kan 01 014. Saya ulang, 014. 1 014 2 014 3. Alright, tak ada. Ada. Alhamdulillah. 014
Saya baru nak deal dengan Abadi tadi. Kalau betul tak ada sampai habis ni, memang kasut tu untuk saya lah. Haa, dia macam tu. Kosong tumpah bang kan? Tengok bang. Alright, jom. Kosong dan tumpah, okey boleh bagi tukang guru. Untuk abang ni. Haa, pemenang try untuk cerita tu fly.